Tokoh kita, Marcello Malpighi. Marcello Malpighi adalah ahli fisiologi asal Italia, kelahiran tahun 1628. Beliau memulai penelitian pada bidang mikroskopik, yaitu organ-organ yang berukuran sangat kecil. Beliau meneliti otak, tulang, liver, limpa, dan ginjal. Beliau juga meneliti jaringan pembuluh kapiler pada paru-paru yang menghubungkan vena halus atau venaol dan arteri halus atau arteriol. Malpighi meninggal dunia di Roma pada tahun 1694.